하나, 둘, 셋. 옛날에 어떤 마을에 무심시한 괴물이 지나가는 사람들을 붙잡아 놓고 무짐작에 어려운 퀴즈를 맞추라고 했지. 괴물이 이름은 바로 스핑크스지. 스핑크스, 스핑크스, 스핑크스. 진짜 만난다면 어떻게 할까? 스핑크스, 스핑크스, 스핑크스. 진짜 만난다면 신기할 거야. 오, 재미있는 이집트 여행. 오, 신비로운 사막의 돌사자. 오, 환상적인. 오, 영화 같은. 오, 필름 속은 이집트 여행. 라호, selamat datang di channel Someso. Kali ini, saya akan membahas sebuah anime movie kepada kalian. Anime movie yang akan saya bahas bukan anime movie yang berasal dari Jepang, bukan juga anime movie yang berasal dari China, melainkan anime movie yang berasal dari Korea Selatan. Anime movie ini adalah anime movie yang benar-benar mempunyai visual grafik jadul banget. Anime movie ini berjudul Yobi the Five-Tailed Fox, atau nama Koreanya Chonyeon Yewo Yewobi. Movie ini rilis pada musim dingin tahun 2007. Langsung saja kita mulai pembahasan kecilnya. Seperti judulnya, Yobi the Five-Tailed Fox. Cerita ini mengisahkan tentang kehidupan seorang rubah ekor lima dan keinginannya untuk menjadi manusia. Di cerita awal, kita akan diperlihatkan sebuah scan yang dimana sebuah piring terbang jatuh di hutan bambu, dan kita juga diperlihatkan sosok Yobi di sini. Bila kalian menontonnya di awal, kalian pasti berpikir awalnya sangat aneh. Apa sih itu UFO? Benar, itu UFO. Dan di dalam UFO tersebut, ada makhluk berbulu aneh. Cerita dalam movie ini benar-benar sangat beragam dan benar-benar sangat unik. Kenapa saya bilang begitu? Karena cerita ini memiliki sangat banyak peran di dalamnya. Cerita Yobi ini agak sulit untuk diceritakan karena memang di luar nalar saya. Jadi saya ingin membahas karakter-karakternya saja. Yang pertama adalah Yobi, MC kita, sebagai makhluk jelmaan rubah ekor 5. Yobi telah hidup selama 1 abad dan kini tinggal bersama alien berbulu. Sosok Yobi ini mampu merubah wujudnya ke bentuk manusia dan bentuk-bentuk yang lain. Alasan kenapa saya ingin membahas anime ini karena sosok Yobi inilah yang membuat saya sangat kagum. Saya pertama kali nonton movie ini dulu pernah tayang di televisi. Dulu itu dubbingnya pakai dubbing Indo. Setelah menonton ulang pakai dubbing Korea, entah kenapa kurang serak aja gitu. So, nggak nonton drakor, jadi suaranya agak asing gitu. Dan waktu nonton di televisi, jujur saja, so nangis saat menontonnya. Kan waktu itu so belum menjejalkan dunia anime sedalam sekarang. Kenapa nggak nangis coba? Kita diperlihatkan sebuah scan yang dimana Yobi ingin mengambil kembali jiwa milik Gyume. Dan berakhir, jiwanya lah yang terkurung sebagai peganti. Di mana ada makhluk jelmaan, pasti tidak luput dengan pemburu. Pemburu ini sangat aktif di awal sampai pertengahan menit. Cuman di saat sampai di bagian Yobi ketahuan, pemburu ini malah hilang begitu saja. Bukan hilang sih, cuman perannya nggak dapat lagi. Tidak hanya itu, kita juga akan diperlihatkan sekelompok alien berbulu entah dari planet mana dan ingin kembali pulang ke rumah asalnya. Akibat kapal terbang mereka rusak, mereka harus menetap di gunung selama 10 tahun untuk memperbaiki kapal terbang mereka. Di saat mereka berhasil memperbaikinya, kapalnya malah rusak kembali akibat salah satu dari mereka. Bagaimana dengan nasib alien berbulu ini? Entahlah, sampai sekarang so pengen tahu juga. Scan mereka itu hilang di saat pertengahan juga. Di cerita ini juga ada alasan kenapa Yobi mau menjadi manusia. Dia ingin lebih dekat dengan seorang anak laki-laki manusia yang bernama Huang Gyume. Mungkin terlihat seperti cerita romantis, tapi akan saya katakan, cerita ini gak memiliki scan romantis sama sekali. Cuma scan sedikit menyentuh hati saja. Memang Gyume itu suka sama Yobi, dan Yobi mungkin juga suka sama Gyume. Cuma scan romantisnya harus ditunda akibat ulah detektif bayangan. Siapa sih detektif bayangan itu? Seperti namanya, ia adalah sosok yang pernah menyelamatkan Yobi dari kejaran pemburu, dan sosoknya benar-benar sebuah bayangan. Detektif bayangan inilah yang meyakinkan Yobi untuk menjadi manusia, dan ia juga yang telah menjebak Yobi di sini. Alasan kenapa ia berbentuk seperti itu, karena dulu jiwanya telah direbut. Detail mengenai ini sangat kecil, namanya juga anime movie, detail karakternya nggak terlalu diceritakan. Ada juga makhluk baskom, beruang kehilangan anaknya, seorang gadis kecil pendiam, gadis yang suka dengan Gyume, dan gurunya yang cukup unik.
Perlu ditegaskan, anime Yobi The Five Talek Fox ini bukanlah anime yang direkomendasi untuk kalian yang tua-tua bangka ya. Anime ini memang dibuat untuk anak-anak yang masih SD atau SMP yang belum terlalu mengenal dunia peranimean. Maksudnya ya, yang hanya tahu anime seperti Naruto, Doraemon, Shinchan, apalagi ya. Pokoknya belum mengenal anime-anime musiman lah. Alur cerita Yobi ini bukanlah aneh, tapi memang unik dan so menyukainya. Ceritanya dikemas dengan sangat baik dan penuh imajinatif. Kalian tidak perlu memikirkan scan-nya kecepatan atau semacamnya. Cukup ikuti saja alurnya, saya akan mengikuti arus sungai mengalir. Jujur saja, kalau kalian penonton anime musiman dan menonton anime ini, sebenarnya nggak relate sih. Visual anime yang selalu kalian tonton akan membuat citra visual anime ini seperti buruk. Ya, memang agak kuno sih visualnya. Apalagi anime movie ini rilis perdana 2007. Kalau dibandingkan dengan movie yang rilis di musim dan tahun yang sama, seperti Bioshoku 5cm, One Piece movie ke-8, dan Doraemon movie ke-27, kayaknya masih jauh dari kata bagus. Tapi bisa saya yakini, studio Sunwoo Entertainment memang ingin membuat sebuah anime movie layaknya studio Ghibli. Sekilas, memang sedikit berasa visual Ghibli, cuman kalau segi cerita, ya kurang menantang. Meski begitu, itu sebuah kemajuan yang cukup bagus untuk studio Korea membuat adaptasi anime. Walau studio Sunwoo ini sudah berhenti berproduksi sejak 2010 lalu, tapi ya, anime Yobi The Five Talek Fox bisa so katakan benar-benar sangat berkesan banget bagi so. So nggak merekomendasi anime movie ini karena memang kurang aja kalau ditonton pada zaman sekarang. Tapi bila kalian penasaran bagaimana anime movie buatan orang-orang Korea, kalian bisa mencicipi anime movie ini. Gak ada yang tahu masa depan itu gimana. Mungkin saja studio animasi Korea bisa lebih berkembang lagi. Dan bila itu terjadi, manhwa-manhwa terkenal sekarang pasti akan lebih menjanjikan mendapatkan adaptasi anime. Dan mungkin saja manhwa favorit kalian akan mendapatkan adaptasi anime juga. Saya Someso, mohon pamit undur diri dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.